viral sebuah video yang menampilkan seorang wali kota di Meksiko menikah dengan seekor buaya. Victor Hugo Sosa menikahi buaya betina bernama Alicia Adriana. Upacara pernikahannya pun digelar secara meriah di Balai Kota San Pedro, Huamelula. Sebelum dipamerkan ke penduduk desa, mulut Alicia pun ditutup terlebih dahulu. Tak hanya itu, buaya tersebut juga mengenakan rok hijau dengan sulaman khas Meksiko yang berwarna-warni. Alicia juga memakai kerudung putih dan aksesoris dari pita di bagian kepalanya. Buaya berusia 7 tahun itu pun akhirnya digendong oleh Victor sambil menari bersama dengan warga lainnya. Ternyata pernikahan antara manusia dengan buaya sudah menjadi tradisi di desa itu selama 230 tahun. Acara tersebut bertujuan untuk memperingati perdamaian antara dua kelompok adat yang hidup berdampingan. Diketahui buaya Kaiman dianggap mewakili dewa yang terkait dengan Ibu Pertiwi. Pernikahan itu pun diharapkan bisa membawa kemakmuran bagi para penduduk desa.